Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Mitra Sehat, saat ini saya bersama Ibu Ratna usia 63 tahun yang menderita kolesterol, diabetes, stroke, dan katarak. Mari kita dengar ceritanya. Selamat siang Ibu Ratna. Siang. Ibu bisa diceritakan tentang penyakitnya Ibu? Iya, awal darah tinggi, stroke, neng, terus katarak, sampai operasi di Bandung. Kedua-dua. Ibu ada diabetes juga ya? Bisa diceritakan gula darahnya Ibu tertinggi berapa? Waktu itu 201, turun neng. Sampai turun jadi berapa Ibu? Sampai 100. 100, diabetesnya, gula darahnya sudah turun setelah menggunakan Soman. Lalu kataraknya bisa diceritakan Ibu? Waktu itu kan saya pakai kacamata. Alhamdulillah sudah itu Soman ya. Jadi enggak pakai kacamata lagi. Dulu pernah operasi, belum ada perubahan. Lalu setelah menggunakan Soman, Ibu sudah bisa melihat normal lagi. Lalu Ibu bisa ceritakan dulunya Ibu tidak bisa jalan, lalu sekarang bisa jalan dengan menggunakan Soman. Ibu bisa ceritakan? Ya. Awal saya masuk Soman bulan Juli 2013. Pertama 7 tetes, kesininya 11 tetes. Terus selama 8 bulan kesininya 2 kali 1 hari. 5 tetes. Jadi sudah banyak perubahan yang Ibu rasakan setelah minum Soman ya Bu ya. Mitra Sehat Soman, demikian cerita dari Ibu Ratna yang mengalami komplikasi penyakit darah tinggi, kolesterol, diabetes, dan mata katarak. Dengan menggunakan Soman, sudah matanya sudah bisa melihat normal, nilai gula darahnya sudah stabil, dan dari yang tidak bisa jalan, sudah bisa jalan kembali. Saya Riana dari Kota Subang, Provinsi Jawa Barat, melaporkan untuk Voice of Soman. Soman, berani coba, berani sembuh.